أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذي إشارة إلى موجود في الذهن إن كانت قبل تأليف من أقسام علم الحديث عده Adah. Yakni arba'an wa salasina kama sayaskuru akhiran. Kuma baik go tu. Jebe. Tak. Wa arada bil aqsami huna ma yasmilul anwa'a al mundarijata tahtal aqsami wa illa faqsamul hadisi la tukhraju an salasatin kama qalal aqsarun sahihun wa hasanun wa da'ifun Liannaha ini istamalat min awsafil qabul ala a'laha fasahih au a'la adnaha falhasan au lam tashtamil ala syai'in minhuma falda'if wa minhum man lam yafrid naw'al hasan wa yaj'aluhu mundarjan fi sahihi ilah Bismillahirrahmanirrahim wazi dan bermula ini dianya zi itu isyarah kepada yang maujud pada zihin nazim Dianya zi itu isyarah kepada yang maujud. Pat maujud pada zihin nazim. Pada zihin tungku nazim, penazam. Ingkanas, jika ada ianya isyarah, qabla ta'lif, sebelum mengarang. Min aqsamil hadis addah. Daripada segala pembahagian hadis, addah itu hitungan. Bermula ini, daripada segala pembahagian ilmu hadis, addah itu hitungan. Nyahinan khabar kan? Nyana tabit ni. Wazi min aqsamil hadisi addah wa kullu wahidin ata wahaddah awaluha as-sahihu wa wa matasala isnadhu nyambit kaya menuk addah takin Ya'ni menghendaki ianya nadim arba'an wa salasina akan 4 dan 30. 34. Kama sayuzkaru sebagaimana barang yang selagi disebutkan akan ianya barang akhiran pada akhir bit. Jadi nyogitanyo kata tamong kepada pembahagian daripada ilmu hadis. Maka nyo kun kumusanef, kun tungku nadim. Jadi ini
ininya isyarah kepada yang kana dalam zihin musannif, dalam zihin pengarang. Menyo seandainya isyarahnya segala mengarang. Nampak? Menyo seandainya getulis dinyo segala mengarang kitab, segala menususun asal mana-mana. Berarti dinyo ini berarti arta yang kena dalam zihin kumusanif yang ingin gucerahkan di dalam tulisan ge-nyan. Yang menyo seandainya zinyan adalah isyarah kepada yang mawujud dalam zihin. Berarti nyo awal ni pegawai ilai zinyo baru sekarang atau atau ke. Jadi maknanya tohnyo nyo adalah yang akan ditulis in kumusanif bandum-bandum yang semua itu sudah ada dalam ilmu kumusanif. Karena dalam zihin ge-nyan. Tinggal gucerahkan tu. Nampak? Jadinyo merupakan daripada pembahagian-pembahagian ilmu hadis. Maknanya pun, nyo merupakan hitungan daripada segala pembahagian ilmu ilmu hadis. Makanya, menyo seandainya nyo awal getulih khutbah ilai lenkum sanih, kemudian baru getulih asau ke, ti isyarah nyo-nyo adalah kepada yang kanal lenkum sanih, atau yang akan getulih ke. Mamunya terkedi awal ketulih hatayan baru ketulih khutbah ti atas yang ketuh atas yang ketulih ti atas yang kena bakharit ya. Nyan kali pembahasan panjang lebar termasuk dalam mahali kali tak perlu dua. Jadi irjiat dong kedi. Jadi maksud di kiban maksud nungku nadim nyo merupakan hitungan daripada pembahagian ilmu hadis. Maksud Tunku Nadim adalah nal hepluh putboh pembahagian ilmu hadis. Jadi hadisnya Tunku nal hepluh putboh. Nal hepluh putboh. Lepluh putboh ilmu hadis. Sebagaimana yang akan disebut untuk berakhir. Kah? Wa arada bil aksami huna dan menghendaki ianya kumsanef dengan segala pembahagian huna pada di sini akan pun kenaki ma yasmil anwa akan barang yang melengkapi ia barang akan pembahagian-pembahagian al mundarijah yang masuk ianya pembahagian tahtal aksam di bawah aksam. Mana aksamnya di bawah pembahagian. Itulah je jenis. Di bawah jenis. Kah. Jadi dipegah oleh Tunku Nadim. Nyo merupakan hitungan dari pembahagian ilmu hadis. Paduman yang kena pegahnya. Lepluh putboh ilmu hadis. Itulah hadis. Maksudnya no status hadis. Nyo na lepluh. Lepluh putboh. Sebagaimana akan sebutkan untuk ke. Makanya lepegah ino maksud Tunku Nadim ino dengan aksam min aksami pembahagian ilmu hadis nyo maksudnya adalah barang yang melengkapi ino yang ikamong noknya di bawah aksam adalah di bawah je jenis. Ka. Wa illa dan jika tidak menyokan berarti lagayan lepegah makna aksam. Ya kan? Menyokan berarti kenaki mana aksam yang barang yang melengkapi segala nok yang ditambang di bawah jenis. Fal aksamul hadis la tukhraju an salasatin. Maka bermula pembahagian-pembahagian ilmu hadis. Pembahagian-pembahagian hadis. La tukhraju an salasatin. Itu tidak keluar ianya pembahagian hadis daripada tiga. Itu tidak keluar ianya pembahagian hadis daripada tiga. Tiga. Kama qala aksarun sebagaimana barang telah berkata oleh kebanyakan para ulama. Toh cuma pembagian hadis tiga. Sahih dan hasan dan dhaif. Makanya nyok kata duk surah. Jadi mandum-mandum tunggu pembahagian hadis, telah pembahagian ilmu hadis, no nal haplo putboh.
level put bah status ataupun ilmu hadis. Ha. Pakai menang. Karena yang maksud dengan min aksamil hadis, aksam hino adalah aksam yang mencakupi kepada nok-nok yang mana nok-nok dia itu berada di bawah jenis. Itambong di bawah je jenis. Menyokan dan pegah menan, maka haratruk oleh puak-puak bawah. Pakan. Berarti ilmu hadis ataupun hadis, pembagian-pembagian hadis, hana lebih daripada leboh sebagai hadis. Sebagaimana yang kena kena para ulama, lebih kebanyakan para ulama, hadisnya nah hadis sahih, nah hadis hasan, nah hadis daif, leboh sebagai. Daripada lebohnya, makanya sahih yang jenis, hasan yang jenis, daif jenis, maka ada nok-noknya lagi. Ada pembahagian-pembahagian hadis sahih dan pembahagian hadis hasan dan pembahagian hadis daif dan pembahagian. Sehingga yang paling ada pembahagian itu mengenai salung hadis daif. Bukan itu. Ha, maka jumlah hadis ini sehingga aku pegah malam-malam leh peluput boh. Ya. Kah kan? Kah. Yang mana itamong leh peluput bohnya di bawah aksam, di bawah jenis. Itu di bawah jenis pada kalian sahih, hasan dan daif. Jadi makanya menurut kebanyakan para ulama, nyo hadis hanya berkisar pada leh, sahih, hasan dan daif. Pakal menan lianna, karena bahawa sesungguhnya pembahagian hadis ini istamalat min awsafil kabul. Jika melengkapi ianya pembahagian hadis min awsafil kabul, daripada sifat-sifat kabul, ala a'laha, di atas setinggi-tingginya sifat-sifat kabul, fas sahih, niscaya maka bermula dianya hadis itu sahih. Au ala adnaha, ataupun jika melengkapi ianya pembahagian hadis daripada sifat-sifat kabul, ala adnaha, di atas serendah-rendahnya sifat-sifat kabul, fal hasan, niscaya maka bermula dianya hadis itu hasan. Kah? Au lam tashtamil ala syai' minhuma, ataupun jika tidak melengkapi ianya pembahagian hadis di atas sesuatu daripada keduanya, fal da'if, niscaya maka bermula dianya hadis itu da'if. Niscaya maka bermula dianya hadis itu da'if. Jadi menurut kebanyakan para ulama, hadisnya tunggu hanya leh sahaja. Ilmu hadis hanya leh. Toh leh hadis sahih, hadis hasan dan hadis da'if. Pakal leh boh. Karena seandainya berarti hadis tersebut, pembahagian-pembahagian hadis yang cukup lenyan, yang mana pembahagian hadisnya dia melengkapi daripada sifat-sifat kabul hadis di atas yang paling tinggi, nyan gepunan dengan hadis yang sahih. Ini ubina pembahagian-pembahagian hadis, yang pada pembahagian hadis itu dia melengkapi kepada sifat-sifat kabul hadis, menerima hadis di atas setinggi-tinggi sifat, maka dinamakan dengan hadis sahih. Makanya bunuh dalam cakupan hadis sahihnya, nyo adalah tingkatan hadis sahih, sifat-sifat kabul yang ada pada hadis sahih ini di atas yang paling tinggi. Ha, jadi untuk menerima hadis, nyo ada sifat-sifat yang paling tingginya, yaitu sehingga diklaim dengan status sahih, ada yang bersifat dengan paling serendah-rendahnya sifat kabul. Ada walaupun kepala rendahnya sifat kabul, sifat terimong. Nah yang sifat-sifat terimong yang paling tinggi, nah yang sifat-sifat terimong yang paling rendah. Munya ubena pembahagian hadis yang melengkapi kepada sifat-sifat terimong yang paling tinggi di atas yang setinggi-tingginya sifat kabul, maka kepunan dengan sahih. Sedangkan yang melengkapi pembahagian hadis yang melengkapi
kepada sifat-sifat terima di atas yang serendah-rendahnya sifat terima, nyogupunan dengan hadis hasan. Yang sifat kabul, sifat kah? Sifat kabul. Menanjit, sama tu. Menyeandainya halal melengkapi sifat-sifat kabul, berarti sifat-sifat, ketentuan-ketentuan, ataupun syarat-syarat untuk menerima suatu hadis, nyohana bak pembagiannya. Berarti hana melengkapi sifat-sifat untuk terima hadisnya, hana sifatnya. Baik daripada setinggi-tinggi hana, baik daripada tingkatan serendah-rendahnya sifat kabul juga hana. Maka dinamakan hadis itu hadis da'if. Maka muncul daripada hadis sahih ini pembagian-pembagian, muncul daripada hadis hasan ini pembagian-pembagian, begitu juga muncul daripada hadis da'if pembagian-pembagian. Sehingga jumlahnya adalah 34. Kak ya? Kak. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka itu para ulama, para ulama hadis, man lam yafrid nau al hasan, itu siman yang tidak mengasingkan ia nyaman akan pembahagian hasan, akan pembahagian hadiah hadi hasan. Ya, Pak. Kah? Wa yaj'aluhu, dan menjadikan ia nyaman akannya hadis hasan, mun dari jan fi sahih, akan yang masuk di dalam hadis yang sahih. Ya. Kah? Kah? Jadi nah, sebahagian ku ulama hadis, sebahagian ulama hadis nyona ureung yang mana legaknya hana geputrasing kepada satu pembahagian bak hadis hasan. Ha? Ilikat kalau kepegah. Mayoritas ulama hadis, itulah aksarun, kebanyakan ulama hadis menjadikan hadis ini ke dalam tiga kelompok, tiga jenis hadis. Nah, hadis hasan bila sifat-sifat kabulnya paling tinggi. Oh, hadis sahih bila sifat kabulnya paling tinggi. Kemudian hadis hasan bila sifat kabulnya paling rendah. Bila tidak ada sifat kabul, maka hadis dah, maka hadis dah eh. Kak. Nah, sebahagian berarti ulama hadis yang hana gepisah hadis ha, hadis hasan. Kibancit menjadikan hadis hasannya ke dalam pembahagian ataupun ke dalam hadis ha, hadis sahih. Ya, gepetambung di dalam hadis sahih. Berarti hadis hasan ini masuk ke dalam hadis sahih. Berarti yang intinya hanya dua boh segala jenis. Dua boh ilmu hadis. Itulah hadis hasan dan hadis dhaif. Dalam hadis hasan, dalam hadis sahih ini ada hadis hasan. Berarti dua buah penuh hadis sahih dan hadis dhaif. Dalam hadis sahih nah hadis ha, nah hadis hasan. Berarti tinjauan ini kiban. Menyo melengkapi pembahagian hadis. Ha? Kepada sifat-sifat kabul baik yang setinggi-tinggi dan serendah-rendah, maka itu adalah hadis sahih dan hasan. Kena ditambung. Menyo hana melengkapi, maka hadis dhaif. Berarti dua saja. Na sifat kabul, hana sifat kabul. Miona sifat kabul, maka berkisar kepada hadis sahih dan hadis hasan. Miona sifat kabul, maka hadis dhaif. Lagian cara menurut sebahagian ulama ha, ulama hadis. Kak kan? Nah, itu betul gue. Kak? Wa kullu wahidin ata, dan bermula tiap-tiap yang satu, ata fin nadmil wahaddah, itu datang ia tiap-tiap yang satu, pak datang fin nadam, dalam nadam, dalam syair, wahaddah, mana wahaddah ay ma'a haddihi, artinya beserta ta'rihnya tiap-tiap. Asyamil, yang melengkapi ia yang ta'rih. Lirasmihi, bagi resamnya ta'rih. Biba'adil khawas, dengan pua teman melengkapi bagi resam. Dengan sebahagian kekhususan. Dengan sebahagian khawas, ciri-ciri yang khusus pada hadis. Pakai menang,
takriban alal mubtadi karena menghampirkan di atas pemula, orang yang baru belajar. Karena mempermudah ataupun mendekatkan, memperhampir di atas orang yang baru belajar. Ini memperhampir faham di atas orang yang baru belajar. Walitarkil haddi, dan karena meninggalkan had. Oh, kemudian yang melengkapi bagi meninggal had. Ha? Yang melengkapi ianya tiap-tiap bagi meninggalkan had, meninggalkan ta'rif. Bahkan istighna'an anhu, karena menterkayakan anhu daripadanya ta'rif bil misali, dengan segala contoh-contoh. Kah? Ha, jadi nyobet, makanya nyobet bet baikuni nyohafai. Jadi ingat mangat. Ha, karena ubena mandu ta'rif hadis dan pengertian-pengertian mendekalan hino nyukana mandum. Tinggal empat kebuah wa kullu wahidin atawahadah. Tiap-tiap yang satu daripada pembahagian hadis buno nyo dalam syair mandum nag ta'rif. Nag ta nag me ta'rif. Kiban gekun hadis hasan na ta'rif lan syair. Kiban gekun hadis hadis sahih na ta'rif. Kiban gekun hadis dhaif na ta'rif dan lain-lain segala macam na dalam dalam nadam. Ya. Betul kan? Ha, na ta'rif mandum dalam nadam. Dan perkara-perkara itu mungkin termasuk syarat-syarat ha, hadis yang untuk ukir kalian. Bagaimana kepegah ini? Nyo untuk oleh Tunku Nazim, titip yang satu, nyo datang dalam nadam beserta ta'rifnya. Definisi. Yang mana ta'rif tersebut melengkapi bagi resam. Awak ta'rif untuk ukir, ta'rif dengan resam. Ha? Kibang ta'rif dengan resam. Ge ta'rif dengan resam, iaitu ge ta'rif, ha, sebagaimana yang kali tabut lagi kita, ge sebut untuk sebahagian, sebahagian sifat ataupun ciri-ciri yang khusus pada pada hadisnya. Pakai menan, karena untuk menghampirkan faham bagi orang yang baru belajar ilmu hadis. Karena mana? Munyo ta'rif yang palingnya kena had. Hatam kena kan? Menurut ta'rif dengan resamnya kan urung ke hana langsung di the point. Had dari ke mutam tu. Yang ke al-insan. Menurut ta'rif dengan resam ke apa mesti? Insan. Kan? Dari ke insan. Insan, menurut ta'rif dengan resam ke apa ke? Ha? Hewan? Hewan dahik. Dahik pun mana dahik? Ni kuda. Kem. Ketawa. Ah, hewan dahik. Yang oh, hewan dahik. Yang berarti tak ada dengan. Dengan hat nak ke. Tak ada dengan apa? Resam nak ke? Resam nak ke? Kasmantan langsung to the point berarti dahik. Berarti nyok menancit tu. Ha, kau yang tak ada dengan resam berarti dengan sifat yang khusus ba'di. Ha? Makanya watak tak ada yang tu ke, menang tak ada langsung upam juga dia. Pakai menang, memang tujuan kepegat tak ada nyok dengan resam untuk menghampirkan simup tadi. Menghampirkan faham untuk bagah haji. Maka pemudah lagi yang terkedi payah hati, ah, tak bagah lagi. Ya, nyangka. Ya? Ka? Ka. Menancit dalam ta'rif untuk melengkapi bagi meninggalkan had. Anak ta'rif dengan had. Kenyo kan? Menyo had kenyo nak ta'rif dengan jenis. Kenyo kan? Nyo anak ta'rif dengan had. Pakon. Karena geputer kaya untuknya had, untuknya ta'rif dengan contoh. Ya. Lada untuk ukurnya definisi ji, hana kepegat juga dah ke. Definisi yang konkret ini hanya kepegat. Paling-paling dabit tak gayang nak. Tapi, nak contoh. Nak contoh-contoh. Bila misal nak contoh-contoh yang menunjuki kepada ta'rif kata kaya. Dengan contohnya kata pun ta'rif. Kamu pun kata. Nah, walaupun mungkin tahkok bila misal lah bila pohul. Ya kan? Tahkok dengan nak contoh. Dengan kenagamnya. Berarti,
betina. Bukan jantan, bukan jantan, betina. Tapi penyakit bagi tadi harus menang. Harus menang. Ya, penjantan kau kakak. Baru hendak pakai di contoh. Hendak pihak pegang contoh. Ya. Mak menyakitkan yo. Nanti kalau kita ada kadang-kadang. Lu kita bet lah. Menjelaskan lah. Gua buat contoh lah. Hendak apa cik? Nyan kali jantan. Dan kali betina. Di bawahnya lah. Pada ada ke? Di bawah nyan lom. Mereka nanan mesti berapa di bawah nyan lom. Mereka kunsa ada ke nyan. Karena mendua kan kah? Mereka di bawah nyan lom. Berapa nyan lom berapa tu. Maka berapa sampai menan. Sampai-sampai menan. Mereka kagak berhampir bagi kita. Mereka berkenar jalan. Mereka naik lebih hampir lom. Mana leh. Mereka kagak usahakan berhampir. Atau mereka kagak pegah contoh. Kata apa tak ya. Ngecontoh anak umpam hati orang berkali. Betul kan? Ini nak kesalahan teknik. Apa kesalahan? Fizati. Fizati. Ini apa yang perbaiki? Kah? Ini menang aku. Awaluha. Ya, bermula awal-awalnya. Artinya daripada pembahagian. Pembahagian hadis bunuh. Itu sahih. Al-mujma'u ala sihatihi. Yang diijmakkan di atas sahihnya hadis. Ani indal muhadisin. Di sisi ulama muhadis. Di sisi ulama muhadisin. Ya. Kah? Wahwa dan bermula dianya sahih. Ma itu barang. Mana barang? Ay al-matnu matan. Ma? Matan. Matan pu. Alladhi ittasala isnaduhu. Matan yang alladhi. Yang bersambunglah. Sanadnya matan. Yang bersambunglah sanadnya ma? Matan. Sanad alladhi huwa dianya sanad hikayatu tariqil matni, itu menceritakan jalan matan. Gimana cara cerita jalan matan? Bihaisu yakunu kullu mirrijalihi, dengan sekira-kira adalah tiap-tiap daripada perawinya hadis. Sami'a dhalikal marwi, itu mendengar ianya tiap-tiap daripada perawi hadis. Dhalikal marwi, akan demikian yang diriwayat. Daripada yang didengar. Ni syaikhihi, daripada syekhnya tiap-tiap perawi. Daripada gurunya tiap-tiap perawi. Maka menyukai menan. Fakharajal mungkatiyak. Maka keluarlah. Hadis yang mungkatiyak. Dan hadis yang mursal dan hadis yang muadzal ati bayanuha, yang selagi datanglah oleh penyataannya tiap-tiap. Jadi tungku yang pertama daripada pembahagian hadis adalah hadis sahih. No hadis sahih yang kena pegah di sini tungku. Yang kita ada di sini ma ita solat isnaduhu ilah. Nyo ala hadis sahih yang diijmakkan, berarti di atas sahihnya di sisi ulama hadis. Berarti hadis sahih ada yang diijmakkan oleh ulama hadis. Ada yang tidak diijmakkan. Makanya menyatakan dalam qauluhu al-mujma'u ala sihatihi fihi isyaratun ila anna hunaka sahihan ghairah mujma'. Sabit padanya kentungku, itu isyarah kepada bahawa sesungguh di sana itu sahih yang ketiadaan diijmakkan di atas sahihnya hadis. Jadi awak tak pegah pun sahih. Sahih yang ijmak para ulama hadis. Maka dalam hadisnya, nah juga hadis yang sahih. Tapi hana ijmak ulama hadis di atas sahihnya.
Makanya kena ada kalan. Sahih. Satu kamu sahih kena. Wahasanahu ataupun awasahahu mesti. Kena ada kalan fikah. Dalam sahih akan jadi oleh pulang. Berarti kadang-kadang mudah-mudahan sahih. Tapi wahasanahu untuk dalam hasan oleh pulang. Jadi beda-beda. Ngakin sahih hana ijma. Tapi nak juga sahih yang ijma. Toh ada kepada hukumnya. Ha. Toh sahih hana ijma. Wadhalika kal mursal. Dan bermula demikian itu seperti hadis mursal. Alangkah contoh hadis mursal. Nyan hadis mursal tungku. Ha? Ha. Nyan sahih tapi hana ijma dari sahihnya nyan hadis mursal. Fakan fa innahu sahihun indal Malik. Karena bahwasanya hadis mursal itu sahih di sisi Imam Malik. Wa ba'dul fuqaha. Dan sebagian fuqaha. Kah? Ya. Wa kal maqlub. Dan seperti maqlub. Hadis maqlub. Ya, tu hadis maqlub nah. Bikin gibar urun. Maqlub. Maqlub. Naukun tu. Kau ini hepe-hepe bawah mandu. Alian syat dan mutarrab. Ah. Kah? Jadi, yang lagi contoh bunuh maklub, syad dan mutarab, yang sahih kadang-kadang, tapi hanya ijma para ulama. Menanti lagi contoh mursal, yang sahih, tapi hanya di sisi Imam Malik. Di sisi Imam Malik, yang hadis yang menjadi anggap sahih hadis mursal. Di sisi Imam yang lain, hanya sah, hanya sahih. Fakat kala darkasi. Maka sungguh telah berkata oleh Zarkasi fi muhtasarihi dalam muhtasarnya Zarkasi yadkhulul qalbu wa syudhu wal itraf fi kasmi sahih wal hasan. Masuklah oleh hadis qalab dan syad dan itraf dalam pembahagian hadis sahih dan hadis hasan. Tak kan? Ka otaikun ala sihatihi qaluhu ala sihatihi sahih nisbahnya hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya fima yadharu lana pada barang yang zahir yang barang bagi kita la annahu yang katimu disebuti tadi fil waqi ini penting tidak bahawa sunnah hadis itu dikatakan dengan sebut demikian pada waqi kama yati sebagaimana barang yang lagi datang otaikun buno yang diijmakkan dari sahihnya hadis di sisi ulama hadis makanya maksud inan sahih bahasa sahih tanisbah hadinya bak nabi yang lahir bak tanyo yang lahir bak tanyo kan dikatakan dengan sebut macam pada wakil karena menyebab wakil nyo hana mampu tanyo nabi langsung ngipai ya berarti nyo yang lahir bak tanyo sahih nisbah berarti hadisnya berarti kepada Nabi yang bak katanya. Bukan dikatakan sebut demikian pada waktu. Kan maknanya langsung tinjauan kepada kedai bak wakil hadis kan. Tapi yang lahir bak katanya. Maka nak ijma' ulama, nak ijma' pakan. Fi ma yadharu lana. Yang lahir lagi contoh, mursal menyebab sisi memalik yang sahih. Yang lahir bagainya. Tengok kan? Ha, makanya kerinan. Kan ada yang memang dikatakan dipastikan dengan sebut demikian sahih pada waqi' kama yati. Nya enang kai le. Ka bolo. Ka kembali lo kepada ta'rif. Nya ta'rif teplah lucu no. Yang geken dengan hadis sahih tungku yang mujma' alaih. Ma ittasala isnaduhu ya enang le. Matan yang bersambung sanadnya. Matan hadis yang bersambung sanadnya ma matan. Jadi namanya matan. Matan yang musambung sanadnya matan. Pemana sanad? Isnad. Ayak buat isnad. Ya kan? Mana isnad? Hikayatu tariqil matni bihaitsu yakunu kulli mirjalihi
sami'a zalikal marwi min syaikhihi. Yang makna isnad. Makna isnad adalah menceritakan ataupun hikayah, cerita. Cerita jalan matan. Ya? Cerita jalan matan. Kiban cerita jalan matan sekira-kira adalah titip daripada perawi nyo mendengarkan hadis tersebut min syaikhihi langsung daripada gurunya. Yang gekeun hadis sah. Hadis sah. Hadis sah hadis yang sanadnya bersambung-sambung. Yang ngada pempuam tu. Hadis yang sanadnya bersambung-sambung. Kiba sanadnya bersambung-sambung. Berarti setiap perawi sampai perawi yang terakhir nyo bersambung sanadnya sampai teruk Rasulullah. Kiba bersambung. Beliau itu sanadnya pada gurunya langsung mendengarkan hadisnya secara langsung bak gure. Menajik gure agaknya nyan. Bak gure lem, bak gure lem, bak gure lem, bak gure lem sampai teruk kepada sumber. Sumbernya. So bak na bak Nabi. Ya, yeah. Kengkai. Kengkai di ma ita salat isnadu isnaduhu. Matan yang sambung sanadnya. Kiba mana sambung sanad? Berarti setiap perawi mereka itu menceritakan jalur riwayatnya yang mana langsung diterima pada gurunya. Maka long mesti perawi hadis. Nah long berarti nyo hadis pulan, berarti long hadis pulan nyo long cok, berarti bak gurai long yang dengar secara langsung bak gurai long. Ka, menantik lah. Gurai ganyan-nyan, gurai ganyan-nyan juga nyan perawi hadis bunuh ganyan langsung kecok bak gurai ganyan. Sambung-sambung, sambung-sambung, berarti sanaknya sampai teruk kedai bak, bak rasul secara turun-temurun. Ya. Kengkang ku Rajab. Kiban. Kiban. Kiban sanat ku Rajab, kiban ke sanat. Ha? Cerita. Hikayah jalan matan. Makanya pu? Lafaz kitab. Makanya lafaz hadis. Lafaz hadis, lafaz hadis. Lafaz hadis yang sambung sanat. Sana hadis, sanaknya berarti cerita, cerita, jalan, jalan lafaz hadis. Kibar maksudnya? Kena maksud ini cerita, jalan, jalan mata hadis. Kibar maksudnya, kibar surah arti cerita jalan mata hadis. Bak gurai gak nyalam. Bak gurai gak nyalam. Bak gurai gak nyalam. Bak gurai gak nyalam. Jadi gedengar langsung. Gedengar langsung. Mesti tukur Rajab. Duduk semua perawi hadis. Yang terakhir. Mesti. Mendengarkan daripada gurunya. Mesti. Tukur Rajab. Birin. Tukur Rajab birin. Mendengarkan dari gurunya. Mesti. Tukur. Ahmad Dafir. Dulu. Dan seterusnya. Sampai teruk gede. Bak. Ba Rasulullah gede ya mudah. Ya. Kongkai kongkai ya. Ha, teku mak teku ni no hikayah tarik atarik ha bermula tarik hiya rijal. Rijalnya perawi. Itu menceritakan perawi mah perawi makan. Ya kongkai apa? Ha, makanya maksud tarik ino adalah perawi. Berarti menceritakan perawi. Makanya otak tafsir kibat. Bihaisu yakunu kullu. Haa, kengkang apa? Pakal kun berarti dengan sekiranya adalah tiap-tiap rijal. Karena makna tarik adalah rijal. Kan jalan jak ni. Ini jalan jak mana? Misalnya contoh jalan jak. Jalan jaknya jalan. Berarti jalur tempuh ni. Yo, berarti orang yang meriwayatkannya. Haa, orang. Orang yang meriwayatkannya. Akhirnya jalan jik tu. Jalur-jalur jak ni. Berarti rak nak teruk. Berarti rak pulang, rak pulang, rak pulang. Rak pulang. Haa. Kali liket, kali li, kali liket dia buat mukadimah. Ka. Maka punya kamunan punya lagi yang dimaksud dengan hadis saya itulah amatan yang sambung sanadnya. Ka. Maka keluarlah hadis muka, muka tek. Ini buat hadis muka tek. Kalau tak kebukaan jalan, kalau tak kun hadis muka tek melengkapi bagi mu'alak. Hadis mu'alak. Kalau tak kun hadis muka tek melengkapi hadis. Hadis mu'allak. Menantik
Itibik laju berarti hadis mursal. Itibik laju hadis muaddal. Pakan karena ngan hana setiap perawinya hana langsung dengar hadisnya bagu bagu rege. Kopi Pudin ha? Nanti ngatar hadis mursal? Hana? Hana li. Lo berarti mi hana dengar. Nyot nyot tak kalah tak boh. Yang hana sambung sanad kiban kalen kiban jalan di sehingga hana kepenan dengan sahih mujma' alih. Hina putar pemula itibi hadis muka muka teh. Hadis gharib hadis hadis. Hadir mukatte hadir mak tua kan? Hadis mak tua. Beda. Pak dari lo. Halaman? Hana kita lompat enam dah dua tak? Oh dah lompat enam nomor. Gimana dah lompat? Hadir mukatte. Masa kata mirwatihi wahidun qabla sahabi fi mawdhi'il wahid. Ha ni kengkai dulu. Ha barang mana barangnya matan eh? Matan yang gugur ya matan daripada perawinya matan yang gugur daripada perawinya oleh yang sah oleh yang satu qabla sahabi sebelum sahabat. Fi mawdhi'il wahidi pada tempat yang sah yang satu. Ayyi mawdhi'in kana dari mana tempat ada ia sekalipun berbilang-bilang tempat. Ya haisu dengan sekiranya tidak lebihlah sakit yang gugur pada tiap-tiap daripadanya daripada yang satu. Faya kunu mukati'an amaudhi. Ha. Jadi menuju. Ha. Ilikat yang kena dengan hadis saya berarti yang sambung sanat. Itu bila juga berarti hadis yang hanam sambung sanat. Itu hadis yang hanam sambung sanat. Itulah hadis muka. Hadis muka tak. Ya, apakah hadis muka tak hanam sambung sanat? Karena yang kena dengan hadis muka tak. Itulah hadis. Yang putus sirah periwayat segolong sahabat. Ha? Ha, putus sirah periwayat. Berarti hanam sama sah sanad. Ya. Ka. Menancit itibit hadis mursal. Hadis mursal. Hokka hadis mursal ikut. Ha? Dua boy ikut muka teh. Ha. Ma rafa'ahu tabi'iyu walau hukuman ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang yang diangkat akan barang oleh tabi'i walau ada yang barang itu pada hukum walaupun ada yang angkat itu pada hukum hau diangkat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah. Jadi ino yang ke hadis mursal. Jadi langsung daripada tabi'i nyo gangkat langsung kepada nabi. Berarti hinan nak tinggalkan hinan antara nak tinggalkan perawi yang kagup gugur. Hana langsung teruk gede hati. Sahabat. Supaya apa waku waqulna wa lakum supaya melengkapilah sahabat alladzi yang tidak dengarkan daripada nabi. Berarti le tabi'i gugur sahabat. Ya kan? Langsung gayan berarti grafa ada yang kedai nabi. Ada gayan nah sama tu ipak le. Ba sahabat. Ha, jadi yang kun terpontong sanad. Jadi hana kun dengan kepada hadis sahih. Walaupun lagi haba buno. Munyo kedi lagi contoh dar kasih buno. Ha, golongkan mesti lagi contoh hadis mursal buno. Ha golong kepada dar kasih hana. Artinya kepada yang golongkan hadis sahih adalah Ibnu Malik. Hadis mursal yang pegah hadis mursalnya golong kepada sahih adalah Ibnu Malik. Oleh hadis muaddal. Makanya nyonya minhatul murisnya tadi bunyi di mandu dafai. Penjelasan kena hina macam-macam tu. Hadis muaddal masa kata min sanadihi isnani au aksaru ala tawali
Barang-barang yang gugur daripada sanadnya oleh dua, dua daura ataupun bela. Dah tu beriring. Bersamaan ada iaitu gugur daripada awal sanad ataupun daripada pertengahan ataupun daripada akhirnya. Ni hadi muadzalnya nyo letak gugur. Gugur perawi. Hana sebut. Hana meso. Ya. Kau kan? Dua raw ataupun lebih bah. Dia banyak dah berduduk lah. Kemudian lingkar, kemudian lempat you. Mesti kentau, mesti daripada ada tabiat tabi'in, mesti kentau apa-apa. Daripada hari daripada tabiat tabi'in, lingkar langsung kepada rafak pada Nabi. Maka kerja otak apa lingkar? Yang akan hadir mu'adzal. Yang mana sagi datang penyataannya, boleh ke mana-mana. Yang kedua habis takrihnya, panjang takrihnya. Walam yusyadnya mata takrihnya. Walam yu'al. Walam yu'al. Kita ke mata-mata bila. Dianya hadis saya itu barang yang sambunglah sanadnya. Walam yusyad dan tidak disyadkan akan ianya. Ianya hadis. Ianya barang tu. Walam yu'al dan tidak diilatkan. Dan tidak diilat. Ilatkan. Yang makna hadis saya. Menyahina kebangan dari Hawaii. Menyuh hadis sahih di zatih. Barang yang sambung sanadnya dengan akal sa'adid dabit. Dabtan taman amisi ila muntahal sanad. Min ghairi syudud wala illatin qadihah. Kan? Akan sama kan juga kan? Beda hadis nyuh-nyuh secara abid. Awaluha sahihu itnya ma. Boleh. Empat beji lah. Tuh-tuh beda salah. Tuh beda coba tengah. Tuh anak-anak pabuhur. Nawahwa isnaduhu yang baru ke nabit okey okay, kalau urutan di kibar awaluha sahihu wa huwa matasal mana isnaduhu walam yushad walam yu'an ni mana kan yang mana aturan baik di ha berarti yang kenyang tak ada hadis hadis sahih berarti barang yang sambung sanadnya dan hana disyadkan dan hana diilatkan bukan sebagaimana kali tabir awal. Berarti makna haji putar makna haji. Mensambung sanatnya. Min ghairi cuzud. Daripada hana cat dan hana ilat yang ke. Yang keji. Kajik nyuhai karatli. Padahal yang boleh pok kupah dapat habis. Dapat takrih dia kena. Nanti ulang buat takrih. Tengah tahu ulang macam tu. Kata kik rukung. Haji tak kiri tak karat. Barat tak gerak, tengok pihak peridotan. Ahem.